aktor Song Joong Ki, Lee Hae Jun, dan Kwang Hae Hyo melanjutkan syuting film Bogota di Korea Selatan. Hal tersebut seiring batalnya tim produksi kembali ke Kolombia. Dikutip dari Sompi, syuting film trailer tersebut mulanya dilakukan di Kolombia. Syuting sempat berjalan di sana dan rampung 40% hingga tertunda akibat pandemi COVID-19 yang melanda. Tim produksi sempat berencana kembali melakukan syuting di Kolombia, namun rencana tersebut harus dibatalkan dan mengganti lokasi syuting menjadi di dalam negeri Korea Selatan. Pihak rumah produksi menyatakan bahwa setiap keputusan dan jalannya syuting berpedoman dan berprioritas pada keamanan dari virus corona. Syuting film Bogota di Korea kembali dimulai sejak 21 Juni dan rencananya akan berjalan selama 3 bulan ke depan. Skema produksi akan disesuaikan dengan lokasi yang tersedia. Dalam film tersebut, Song Joong Ki memerankan tokoh Guk Hee, pria yang mengalami banyak masalah dalam hidup. Setelah tiba di Bogota pada usia 19 tahun untuk bergelut di bidang bisnis. Sementara itu, Lee Hae Jun memerankan So Young yang juga tiba di Bogota dan bekerja di sebuah perusahaan besar. Berbeda dengan Guk Hee, ia lebih sukses karena punya keterampilan bisnis. Sebelum Bogota, tahun 2021, Song Joong Ki tampil apik dan mendatangkan banyak pujian kala memerankan tokoh Vincenzo Cassano dalam drama Vincenzo, serta bermain dalam film Space Sweeper. Belakangan, Song Joong Ki juga aktif di media sosial Instagram. Ia cukup sering mengunggah foto dirinya yang membuat banyak perhatian penggemar. Sejak bercerai dengan aktris Song Hye Kyo hingga sekarang, Song Joong Ki masih terlihat betah sendiri. Meski sebagai aktor tampan, ia sering diterpa isu menjalin asmara, namun dengan tegas Song Joong Ki menepis kabar tersebut. Beberapa pihak beranggapan jika Song Joong Ki masih belum move on dari sang mantan istri Song Hye Kyo. Bahkan penggemar Song Song Couple berharap sang idola bisa kembali rujuk. Sementara yang lain justru ngesip Song Joong Ki dengan aktris Bae Suzy. Diketahui Song Joong Ki dan Bae Suzy pernah cukup dekat sebelum Song Joong Ki menikah dengan Song Hye Kyo. Ia juga pernah terseret dalam isu orang ketiga dalam putusnya Bae Suzy dan Lee Mi Ho, meskipun isu tersebut tidak terbukti.